Shalom jemaat yang dikasih Yesus Kristus, bersyukur atas kasih-Nya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sebelum kita memasuki ibadah hari ini, mari kita menyimak warta jemaat sebagai berikut. Bersukacitalah, sebab Allah sumber pengharapan memenuhi hati dan jiwa kita. Bersukacitalah, karena hati kita berlimpah-limpah dengan pengharapan. Bersyukurlah pada Tuhan yang memberi kelegaan. Bersyukurlah pada Tuhan yang memberi keselamatan. Mari bersyukur dan bersukacita, sebab Allah telah menyatakan diri-Nya. Mari bersyukur dan bersuka cita, karena kasih-Nya diam di dalam kita semua. Yang terkasih, ibadah minggu pertama Natal ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara, tidak terasa kita telah memasuki Minggu Natal yang pertama dengan tema Harapan Berbuah Kelegaan. Melalui tema ini, kita dapat merasakan kelegaan karena Tuhan telah datang untuk membawa pengharapan. Namun, apakah rasa
rasa lega itu berhenti di diri kita saja, mari kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita menjadi saluran kelegaan dan harapannya bagi sesama kita? Atau kita masih membuang waktu dengan hal sia-sia yang mungkin menyakiti hati Tuhan? Sudahkah yang terbaik kita berikan padanya? Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kami, rasa takut dan khawatir menggantikan iman kami dalam menghadapi masalah. Kami kembali bersungut-sungut seakan tidak memiliki pengharapan. Padahal kami tahu bahwa Engkaulah sumber pengharapan. Namun keterbatasan pikiran dan kerasnya hati kami membuat kami lupa akan segala penyertaan-Mu yang telah kami dapatkan. Kami, apabila kami menggunakan kesempatan yang Engkau beri dengan sia-sia, kami yang telah memperoleh pengharapan melalui kedatangan-Mu, malah sering menjadi penghalang bagi orang lain untuk merasakan harapan daripada-Mu. Tak jarang, tingkah laku maupun perkataan kami menyakiti hati sesama kami. Thank you.
Ya Tuhan, seringkali kami menutupi dosa dan pelanggaran kami. Namun saat ini, kami mengakuinya dengan jujur di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang Maha Tahu dan yang mengasihi kami bahkan ketika kami masih berdosa. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap kita yang telah menyesali dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Matius 11 ayat 28 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah karena kita sudah ditebus dan diubahnya menjadi ciptaan baru. Kasih kini saatnya bagi kita untuk memasuki pelayanan firman. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Yalah Bapa kami, dengan kebahagiaan penuh kami berada di Minggu Natal yang pertama ini. Dengan kebahagiaan itulah Tuhan kami saat ini bersiap untuk menyambut firman-Mu. Biarlah Roh Kudus melingkupi kami, membuat kami memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Dan buatlah kami juga memiliki keberanian untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami sesehari, dari hari ini dan ke masa depan.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang kedua ayat 22 sampai dengan yang ke-40. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya serta melakukannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih, di sekitaran tahun 1980-an ada seorang dokter di Skotlandia bernama Cronin. Cronin ini adalah dokter yang terpaksa berhenti dari praktik medisnya karena sakit. Seusai ia berhenti dari praktiknya itu, ia memutuskan untuk memulai sebuah karya baru. Ia membuat novel. Namun ketika novel itu baru setengah jadi, ia patah semangat dan membuang naskahnya ke tempat sampah. Dalam keadaan sangat putus asa, Cronin berjalan-jalan di kotanya di Highlands, Skotlandia. Dan melihat seorang pria sedang mencangkul rawa
bukan sawah, tapi rawa. Ia melihat seorang pria itu mencoba mengeringkan tanah berlumpur itu untuk dijadikan padang rumput. Saat kemudian Kronin bertanya padanya mengapa ia melakukannya, pria itu menjawab, ayah saya dulu melakukannya. Ia mencangkul rawa ini agar bisa dijadikan padang rumput. Karena itu kini saya terus mencangkul. Karena hanya dengan cara menyangkulnya, rawa ini bisa menjadi padang rumput. Mendengar dan melihat sendiri kejadian tersebut, Kronin kembali termotivasi. Ia kembali memiliki pengharapan dan segeralah ia pulang ke rumahnya, mengambil naskah dari tempat sampah sebelum dibuang oleh keluarganya, dan kemudian ia membaca ulang dan berjuang menyelesaikannya. Teman yang terkasih, terkadang kita pun harus berada dalam situasi yang sedemikian. Situasi yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam pengharapan untuk menjalaninya. Persoalannya bisa berbeda dengan yang dialami Kronin atau si penggali rawa tadi. Tapi kemudian kita menghadapi situasi dan yang sama, dan mungkin sering pula kita bertanya pada diri, apakah aku sanggup untuk terus menggali rawa ini? Apakah aku sanggup bertekun menyelesaikan segala apa yang ditugaskan oleh Allah kepadaku? Bila saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menanyakan hal yang sama, maka bila Kronin tadi belajar dari pria penggali rawa, hari ini, minggu ini kita dapat belajar dari Simeon dan Hana. Simeon dan Hana adalah dua orang dari komisi senior atau lansia, begitu ya, yang begitu memahami tradisi agama dan tata cara keagamaan. Mereka begitu memahami bagaimana umat Yahudi memiliki pengharapan tentang kehadiran Mesias. Dalam masyarakat Yahudi, seperti kita ketahui bersama, penantian akan kedatangan Mesias adalah suatu yang besar. Pengharapan Mesianik ini tak ubahnya seperti kisah rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Sehingga Simeon dan juga Hana tentu bukan hanya memahami kisah penuh harapan itu, namun mereka termasuk pelaku sejarah yang juga melanjutkan kisah itu untuk generasi penerusnya. Terlebih, Simeon dikenali sebagai orang yang tergolong sisa-sisa Israel zaman pembuangan. Sehingga sekurangnya Simeon tentu masih merekam bagaimana pahitnya penderitaan di pembuangan. Dan bagaimana panjangnya menantikan nubuatan itu tergenapi. Waktu yang terus berjalan dan dijalani oleh Simeon menjadi penguji keteguhan hati Simeon dan juga Hana dalam menjaga pengharapan mereka tentang Mesias. Siapa sih Bapak Ibu Saudara Simeon dan Hana itu? Simeon disebut oleh Lukas sebagai seorang yang benar, lagi saleh, dan dengan setia menantikan penghiburan bagi Israel. Penghiburan di sini bisa kita maknai, Bapak Ibu Saudara, sebagai keselamatan. Penggenapan dari nubuatan Yesaya jauh sebelum kelahiran Yesus Kristus. Para ahli menduga bahwa Simeon adalah orang yang tergolong sebagai orang pendiam di negeri, kalau istilahnya Mazmur. Itu ditulis dalam Mazmur 35 ayat 20. Di sana ada orang yang digolongkan sebagai orang pendiam di negeri. Apa maksudnya orang pendiam di negeri? Apakah ia tidak pernah keluar negeri? Tentu bukan itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang pendiam di negeri adalah orang yang tidak suka memamerkan syariat dan kaidah agamanya kepada masyarakat umum.
Orang pendiam di negeri adalah mereka yang punya komitmen dalam melakukan kehendak Allah, namun melakukannya dengan diam-diam saja, dengan senyap saja. Ia yang mengetahui apa yang dilakukannya dan ia dengan komitmen teguh memelihara hidup kudus. Itulah Simeon. Sementara Hana. Siapa Hana? Tentu bukan staf khusus media di pemerintahan kota Surabaya yang ada di GKI Pondok Candra ini ya Bapak Ibu Saudara. Hana dalam bacaan kita hari ini adalah seorang nabiah, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir yang sudah makin sedikit populasinya saat itu. Hana dalam bacaan kita adalah nabiah yang ditinggal mati oleh suaminya di usia pernikahan yang sangat muda. Ia harus menua tanpa siapa-siapa. Dan hal ini membuatnya memutuskan menghabiskan sisa hidupnya di bait Allah. Simeon dan Hana adalah mereka yang merajut ingatan penderitaan duka dengan segala pergumulan sehari-hari mereka dengan pengharapan mesianik. Mereka merajut kedua realita itu. Mereka merajutnya dengan baik. Tentu semuanya mereka lakukan dengan tidak begitu saja, tidak mudah-mudah saja. Sebab ada ruang di antara yang namanya penderitaan dan harapan. Keduanya bukan satu hal yang sangat dekat, bahkan justru cenderung berkebalikan. Nah, ruang di antara ini, kita betul sadari bahwa ruang di antara itu adalah ruang yang diisi oleh Roh Kudus. Bersyukur bahwa dalam ruang tersebut Roh Kudus bekerja memberi kekuatan bagi Simeon dan Hana. Secara terus-menerus, kekuatan dari Roh Kudus itu bekerja, hadir menyapa ketika mereka berharap karena penderitaan yang mereka alami. Sekaligus Roh Kudus bekerja ketika mereka menderita karena berharap. Kehadiran Roh Kudus membuat Simeon dan Hana bertahan dalam ketegangan kreatif antara menderita dan berharap. Kisah Simeon dan Hana yang kita baca hari ini Bapak Ibu Saudara menerangkan bahwa pengharapan itu tak pernah menjadi sia-sia. Hidup dalam pengharapan bukan hidup yang sia-sia. Dengan ketekunan dan penyertaan Roh Kudus, keduanya dapat hidup dalam ketegangan antara menderita dan berharap, membuat mereka kemudian dalam ketahanan mereka, dalam pengharapan itu, dapat berkesempatan merasakan kelegaan yang penuh ketika berjumpa dengan Kristus Sang Pengharapan itu. Saat itu yang dijumpainya adalah seorang bayi, belum seorang pemuda yang biasa mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Namun ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka sudah merasakan kelegaan penuh itu. Dan kelegaan ini nampak Bapak Ibu Saudara dari apa yang mereka lakukan setelahnya. Kelegaan dalam diri Simeon nampak dari kesiapannya menyambut kematian. Dalam Lukas 2 ayat 29 ia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera." Kelegaan yang dirasakan oleh Simeon membuat ia siap untuk rest in peace. Dalam realita kehidupan kita yang biasanya mengatakan rest in peace adalah orang-orang di sekitar kita setelah kematian kita.
Tapi saat itu Simeon sendiri yang mempersiapkan dirinya menjelang hari kematiannya. Dan kelegaan Simeon ini menjadi pengingat sekaligus penguat bagi setiap kita di masa-masa Natal ini. Sebab ketika kehadiran Allah dalam Kristus sudah kita rayakan, tanggal 25 kemarin, kita rasakan dalam sepanjang kehidupan kita, maka semestinya selanjutnya kita dapat menatap hari depan, termasuk kelak bila kita yang pada gilirannya harus meninggal dunia, kita dapat menatap segala realita hidup ini di dalam damai sejahtera. Seperti Simeon, bukan dalam ketakutan, bukan dalam kekhawatiran, bukan dalam keputusasaan. Nyata bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Mesias datang bukan hanya melenyapkan kebinasaan, melainkan juga untuk menghadapi kefanaan diri kita dengan tetap berpengharapan. Dari Simeon kita belajar hal itu. Sementara kelegaan yang dialami Hana dinyatakan dengan syukurnya. Ia mengungkapkan syukur setelah berjumpa dengan bayi Kristus itu. Dan yang patut kita pelajari, Hana tidak berhenti dengan bersyukur saja setelah melihat Sang Mesias. Ia kemudian melanjutkan tindakannya dengan mengabarkan kabar sukacita Injil kepada semua yang menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Walaupun ia sudah berusia 84 tahun. Ia memberitakan hal ini kepada semua orang. Ia tidak merasa usianya menjadi hambatan untuk menjadi pemberita kabar sukacita. Tapi Bapak Ibu Saudara, realita ini membuat saya jadi membayangkan betapa bingungnya orang-orang yang ada di sekitar itu ketika ada seorang lansia berusia 84 tahun tanpa keluarga, belum pernah mungkin menimang cucunya sendiri tentu, tapi ia menatang bayi Yesus, berjumpa dengan bayi Yesus, lalu kemudian bayi itu disebutnya Mesias. Tentu banyak yang bingung. Tentu lebih sedikit yang percaya langsung saat itu ketimbang yang percaya. Tapi itu tidak meredam niat dari Hana untuk memberitakan kabar sukacita itu. Bagaimana dengan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah di tengah keterbatasan kita saat ini, beribadah dari rumah masing-masing, tidak bisa kumpul bersama, enggak bisa mengisi bangku paduan suara seperti biasanya, tidak bisa mengisi ruang-ruang yang sudah tersedia dengan sungguh indahnya. Apakah itu semua membuat kita kemudian memiliki iman yang diam saja? Membuat kita kemudian berkata, ah saya gaptek, saya enggak bisa lagi menjadi pembawa berita kabar sukacita. Adakah iman kita goyah saat mengetahui bahwa kehidupan kita umat yang telah ditebus oleh Sang Mesias itu masih harus menghadapi tantangan, bahkan pertentangan, sebagaimana Kristus sendiri dalam karyanya berjumpa dengan perdebatan-perdebatan dan pertentangan. Apakah kita menjadi goyah bila dalam 2021 mendatang kita juga masih belum beribadah tatap muka hingga beberapa bulan? Ataukah kita dengan segala keberadaan ini, kita berdamai dengan keberadaan ini, lalu kita juga mau bersemangat seperti Hana mengambil bagian dalam menyaksikan karya penyelamatan Allah yang dinyatakan melalui kelahiran dan kehidupan Yesus. Pilihan itu ada di tangan setiap kita. Setiap kita yang menyadari betul bahwa hari ini
dan hari-hari ke depan masih sangat mungkin kita menghadapi realita yang ada, sehingga kita masih memiliki harapan yang sama, berharap bahwa keadaan akan segera pulih seperti sedia kala. Keadaan yang membuat sebagian kita mungkin sudah semakin lelah dengan pembatasan-pembatasan. Sebagian kita menjadi bosan menerapkan protokol kesehatan. Sebagian kita mungkin sudah lelah dengan lambatnya laju perekonomian. Keadaan ini nyata, namun kenyataan ini adalah ladang paling tepat untuk menghidupi firman Tuhan yang menyapa kita dalam terang tema harapan berbuah kelegaan ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin akan ada yang bertanya, ya tapi bagaimana bila harapanku belum terwujud hingga saat ini? Bagaimana bila surat-surat lamaranku ke berbagai perusahaan selama 7 bulan ini tak kunjung mendapat jawaban? Bagaimana bila sudah sekian lamanya aku menantikan seorang bayi dalam keluargaku, tapi sampai detik ini tanda-tanda kehamilan itu belum nampak? Bagaimana bila saat ini aku masih harus terus berharap pada dia yang sering membalas chatku terlambat? Sampai kapan aku harus menantikan jodohku? Bila pertanyaan-pertanyaan itu hinggap di dalam diri kita di Minggu Natal pertama ini, Bapak, Saudara, jemaat yang terkasih, ingatlah kisah Kronin di awal tadi. Setelah ia kembali ke rumahnya, melanjutkan tulisannya, ia menghasilkan sebuah novel. Novel itu berjudul Hatter's Castle. Dan novel tersebut terjual sebanyak 3 juta kopi. Tentu hal ini melegakan dirinya. Dari mana kelegaan itu bermula, Bapak-Ibu Saudara? Kelegaan itu bermula dari Kronin yang mendapatkan kembali pengharapan dalam dirinya setelah melihat ada sesosok, seorang yang tidak ia kenali, ia jumpai sedang menggali rawa sambil berharap rawa itu dapat menjadi sebuah padang rumput, sekalipun sudah sejak zaman ayahnya ia menggali rawa itu, tapi sampai saat itu belum terjadi apa-apa. Dengan demikian, dari Simeon, Hana, dari Kronin dan penggali rawa itu, kita belajar bahwa pengharapan yang berbuah kelegaan itu memang adalah pengharapan yang harus kita hidupi sekalipun di depan kita tantangan itu belum beranjak. Orang yang berpengharapan adalah mereka yang menyadari mungkin tidak ada pertanda bahwa keadaan akan membaik, namun memilih untuk tetap percaya pada janji perlindungan dan penyelamatan dari Allah. Bila demikian, kini kembali pada setiap kita. Siapkah kita hidup berpengharapan dan memperoleh kelegaan dari Yesus Kristus yang sudah lahir untuk kita? Amin. Saat teduh untuk setiap kita.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ini saatnya bagi kita untuk bersyafaat bersama. Mari kita berdoa dan nanti kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Ialah Bapa kami, kembali kami mensyukuri setiap firman yang telah kami renungkan. Kami mensyukuri kami boleh kembali membarui pernyataan iman kami. Tolonglah kami untuk dapat menghidupi firman-Mu dan iman kami, sehingga kami sungguh menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan bahwa kami pun kelak akan merasakan kelegaan. Tolonglah kami pula ketika kami masih berjuang dalam setiap pergumulan dan pengharapan kami, biarlah di saat ini juga Engkau sudah menganugerahkan kelegaan dalam perjalanan pergumulan kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pergumulan kami bersama. Kami berdoa untuk persatuan, kesatuan, dan kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau yang terus merawat kami dalam kesatuan. Kiranya Engkau yang terus menuntun kami agar di tengah kehidupan kami sebagai warga negara, kami berjuang untuk menjadi duta-duta perdamaian yang lebih banyak melontarkan kasih, menceritakan tentang kasih daripada permusuhan. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami bersama dengan seluruh anggota warga negara Indonesia ini. Kami juga mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini dapat cepat berlalu. Mampukanlah pemerintah, dokter, setiap tenaga medis yang ada, mampukanlah mereka bekerja dengan optimal, menolong setiap saudara kami yang mungkin sedang terpapar. Berkati juga setiap tenaga kesehatan yang ada di balik layar, yang ada di laboratorium-laboratorium, melakukan percobaan-percobaan klinis terhadap vaksin yang sudah ditemukan. Tolong Tuhan supaya semuanya sungguh dapat berarti memulihkan keadaan kami semua. Lindungilah kami dari orang-orang yang punya maksud-maksud lain, yang di tengah pandemi ini ingin memanfaatkan keadaan untuk keuntungan atau kepentingan diri mereka sendiri. Lindungilah kami dari yang jahat. Kami juga berdoa kiranya Engkau terus menolong setiap kami, masyarakat, agar kami terus bersedia secara rela turut serta mendukung proses pemutusan rantai penyebaran virus dengan cara tetap melakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tolonglah kami juga sebagai gereja-Mu Tuhan untuk menjadi teladan dalam penerapannya, dalam laku,
kami dalam ritual peribadahan maupun dalam ritual hidup sehari-hari kami. Kiranya Engkau yang menuntun kami melakukannya dengan kesadaran penuh. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing, Tuhan. Kiranya Engkau juga terus menolong kami, kami yang sedang menantikan anak dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami. Kami yang sedang menantikan pekerjaan yang lebih tepat bagi kami, kiranya Engkau menuntun kami menemukan yang terbaik. Kami yang sedang bergumul dalam kehidupan relasi rumah tangga kami, relasi dengan calon pasangan hidup kami, Tuhan yang menuntun dan menyertai kami agar kami terus menemukan ikatan kasih di dalam rumah kami. Kami yang sedang berjuang menyelesaikan studi kami dengan cara yang sangat baru dan cenderung membosankan karena kami harus di rumah saja, Engkau juga kiranya menolong, memampukan kami untuk tetap menyelesaikan tugas tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Sertai dan lindungi kami semua, Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang mungkin sedang terpapar COVID-19 ataupun mereka yang sudah sekian lama harus terbaring lemah karena penyakit yang lain. Tuhan, biarlah sukacita Natal, damai sejahtera Natal tetap terpelihara di hati mereka. Bukalah mata dan hati mereka supaya mereka tetap merasakan bahwa Kau adalah tamu yang tetap dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan setiap doa permohonan kami dan kami ingin mengakhirinya dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Kini mari datang padanya dengan membawa ungkapan syukur dan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari ucap syukur pada Tuhan bahwa persembahan terbaik yang telah kita siapkan bagi Tuhan, biarlah pujian kita pun menjadi persembahan yang harum baginya,
jemaat dapat memberikan persembahan dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada jam kerja, transfer ke rekening gereja, atau dapat scan QR code yang tertera pada layar dan melakukan pembayaran online yang diinginkan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang melimpah telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, pada hari ini kami ingin menyisihkan sebagian kecil dari berkat yang telah kami terima tersebut dalam persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini. Tuhan, berkatilah persembahan yang terkumpul pada hari ini agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan gereja-Mu di tempat ini. Dan berkati pula majelis jemaat yang mengelola persembahan ini agar kesemuanya itu semata-mata untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita mendapat kelegaan dari Tuhan yang telah datang dengan belas kasih membawa pengharapan. Oleh karena itu, tiba saatnya kita diutus untuk menjadi saksi pengharapan yang telah Tuhan beri melalui sikap dan tutur kata dimanapun kita berada. Terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menyebarkan pengharapan Kristus kepada sesama. Kami mengarahkan hati kepada kasih-Mu ya Tuhan. Jadilah saksi Kristus, hasilkanlah buah kelegaan.
Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Haleluya.